Lihat teman-teman, dari jauh ada lokomotif CC206 panjang yang akan segera menabrak. Lihat, 1, 2, 3. Waduh, lihat terguling dan keretanya anjlok teman. Hai, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Mainan Kak Lutfi. Nah, lihat teman-teman, di sini kakak sudah memegang lokomotif CC206. Nah, si lokomotif CC206 ini kepalanya ada dua teman. Wah, di mana yang depan yang belakang ya? Tapi sepertinya yang depan adalah bagian sebelah kanan teman, karena ada lampunya. Ngomong-ngomong, kakak sedang berada di diorama lagi teman-teman. Wow, banyak sekali miniatur mobil-mobilannya. Dan di sini juga ada stasiun kereta api teman, miniatur stasiun kereta api Ciamis. Nah, kalau orang Ciamis pasti tahu dan tidak asing dengan stasiun ini. Lihat, mirip dengan aslinya teman. Wih, mantul. Ayo kita lihat-lihat lagi ke arah kiri. Wih, lihat teman-teman, di sini ternyata ada beberapa miniatur kereta api. Ada lokomotif CC201, ada kereta api Cipinteg yang bentuknya seperti CC300, dan lokomotifnya yang terakhir ada lokomotif CC203. Di sini ada 3 bagian gerbong. Yang ini berwarna putih ekonomi, ini juga sama teman. Nah, ini bedanya ada pembangkitnya teman. Wah, keren. Nah, langsung saja kita beres-beres dulu teman. Kita simpan palang pintunya ke sebelah kiri ini, dan kita parkirkan si mobil truk oleng berwarna kuningnya. Ayo. Tunggu dulu teman-teman. Nah, sudah siap. Kita langsung saja jalankan ya teman-teman. Lokomotif CC201. Wih, lanjut. Kita akan coba untuk rakit lokomotif ini. Waduh, tunggu dulu tutupnya teman-teman. Jatuh. Nah, wih, tunggu dulu. Ini sangat liar sekali keretanya teman-teman. Langsung saja kita akan coba jalankan. Di sini ayo kita bantu dorong lokomotif CC201. Ayo dorong. Dorong lagi teman-teman. Dorong, karena sepertinya lokomotif CC201 baterainya sudah agak lemah teman-teman. Lokomotif CC203 kita jalankan, dan gerbong ini kita simpan di arah ini teman-teman. Waduh, lihat, menabrak lokomotif CC206 teman-teman. Berpapasan antara lokomotif CC201 dan CC203 teman-teman. Nah, di sini wiselnya sudah rapi. Kita akan hunting dari arah sini. Lihat, wow, melewati stasiun Ciamis yang begitu indah teman-teman. Satu lagi lokomotif CC203 juga akan melewati terowongan yang sangat gelap. Wow, muncul, lihat, melewati palang pintu kereta api dan stasiun Ciamis. Langsung saja kita akan coba untuk rakit lokomotif CC206 membawa gerbong ekonomi pembangkit. Wah, sepertinya yang ini teman-teman. Yo, tunggu dulu, kalian sabar. Siap-siap saja teman-teman. Nah, jalankan, ayo, 1, 2, 3. Waduh, tunggu dulu. Gerbongnya sedikit oleng teman-teman. Sudah stabil. Nah, yang satu ini kakak akan coba untuk simpan saja. Waduh, kakak mendengarkan suara kereta api yang anjlok. Waduh, lihat, ternyata di sini anjloknya teman. Kalau begitu kita ulangi lagi saja teman-teman. Kita akan coba untuk apa? Untuk rakit si lokomotif CC201-nya di arah sini. Ayo, tunggu dulu teman-teman. Nah, sudah tersambung, dan kita langsung saja untuk jalankan ya lokomotif CC203
Kita akan susul lokomotif CC201. Waduh, di sebelah sana ternyata ada lokomotif CC206 yang tidak kuat untuk menaiki bukit, teman-teman. Ayo dorong, dorong. Dan kita akan hunting dari arah sini. Lihat, 1, 2, 3. Wow, dua kereta api melewat ke arah stasiun Ciamis. Waduh, di sini masih mogok ternyata. Wah, sayang sekali. Lokomotif CC206 yang tadinya akan disusul oleh lokomotif CC201. Nah, lihat melewati jembatan putih si lokomotif CC206. Dan apakah akan stabil lokomotif CC201-nya? Lihat. Wih, ternyata masih stabil. Lokomotif CC201 membawa gerbong ekonomi dan didorong oleh lokomotif CC203. Wah, lihat, ada kereta api balapan antara lokomotif CC206 dan kereta api Pintek. Pemenangnya adalah lokomotif CC206 tentu saja, teman, karena sangat cepat sekali. Ini ibaratkan Argo Wilis, teman-teman. Ayo, tunggu dulu, tunggu dulu. Sudah, sudah didorong. Apakah akan terjadi bentukan kereta api yang sangat panjang, lokomotif CC201 yang akan menabrak lokomotif CC206? Kita akan lihat nanti, teman-teman. Dan kakak, aduh, lihat di sini anjlok mulu, teman. Anjlok mulu. Wah, sayang sekali. Yo. Waduh. Tabrak lagi, teman. Kalau begitu, jangan pakai gerbong saja. Yo, semuanya lokomotif. Kakak akan coba untuk membuat drama lagi, teman-teman. Tapi sebelum itu, kakak akan lihat-lihat dulu di sini ada miniatur apa saja. Ada damkar, ada truk tangki. Wih, tunggu dulu, si lokomotif CC206 kita biarkan saja biar didorong oleh lokomotif CC201. Nah, di sini ada bus, ada truk tronton. Nah, kakak akan coba untuk tabrakan dengan truk oleng yang berwarna merah muda ini. Kita tabrakan di mana ya, teman-teman? Sepertinya kakak akan coba untuk tabrakan di dekat sini saja, teman-teman. Mantul ya. Wah, lihat, tiba-tiba truk oleng yang berwarna merah ada di sini, mogok di tengah-tengah rel kereta api. Lihat, teman-teman, dari jauh ada lokomotif CC206 panjang yang akan segera menabrak. Lihat, 1, 2, 3. Waduh, lihat, terguling dan keretanya anjlok, teman. Si kereta api panjang menabrak truk oleng yang berwarna merah muda. Wah, sayang sekali. Nah, teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari Kak Lutfi di sini. Di mainan Kak Lutfi, jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.